Olimpiade sendiri persaingannya bakalan lebih ketat lagi di tahun ini karena akan dimulainya Olimpiade lagi, makanya dan itu mereka juga tidak akan mau kalah dan akan berusaha yang terbaik untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau menurut dia sendiri katanya untuk masalah ranking itu tidak berpengaruh karena memang persaingan ganda putri sendiri terutama itu memang sangat ketat, apalagi sekarang banyak sekali ganda putri yang sedang empire ya gitu, jadi nggak berpengaruh dari ranking 1 sampai 4 itu mereka yang akan menguasai atau bagaimana itu tidak. Oke, silakan ada lagi.少し多分
少なかったので、他の国の選手もやっぱりバスケワールドカップだったり世界選手権だったりっていう大きな大会を取りたいタイトルの一つだと思うので、本当にそんなに簡単ではないと思うんですけど、でもやっぱり昨年ユーバー杯が優勝できたので、やっぱり自分たちがまだこう現役で戦っている時にスティルコンカップも1回は優勝したいと思うので、自信はそんなにないですけど優勝したいという気持ちはすごくあります。Dia bilang katanya kalau misalnya menang sih dia pasti ingin menang. Tapi kalau untuk keyakinan dia bisa menang tahun ini sih enggak katanya, karena masih banyak kayak negara-negara seperti Indonesia, China dan Korea juga yang sekarang semuanya lagi kuat, karena bedanya kan karena pertandingan antara sendiri-sendiri dan bergrup itu kan beda gitu. Jadi kita nggak bisa pastiin gitu. Cuman sebenarnya pengen sih menang, cuman ya gimana, kemarin kan Uber juga udah menang gitu. Yang mereka kan bisa yang terbaik lah. Dia ada yang tahu kan hasilnya nanti seperti apa. Udah? Dia bilang lawannya hari ini tuh serangannya bagus ya, serangan-serangannya sebenarnya pasangan yang bagus gitu. Jadi karena mereka sudah tahu kalau permainan lawannya hari ini serangannya bagus, itu mereka menerapkan strategi gimana caranya supaya dia terserah dan memainkan permainan mereka sendiri gitu. Dan tapi menurut misalnya sendiri pasti pasangan Korea yang sekarang lawan, yang dia lawan ini akan terus berkembang setelahnya gitu. Udah, itu aja. Satu lagi, kenapa pemain-pemain putri Jepang yang secara fisik kuat dan tidak pernah cedera? Kenapa? Ya, jadi katanya memang kan kalau sebelum turnamen tuh mereka selalu ya ada yang namanya training camp ya. Nah di training camp itu memang latihannya luar biasa keras gitu. Ya, mereka makanya kalau misalnya atlet-atlet Jepang itu kalau misalnya di pas lagi training camp itu udah pada ngedown aja semuanya karena memang berat banget gitu. Mereka harus lakuin itu tapi selalu. Saya kira latihannya lari ke Gunung Fujiyama. Oh, sampai Shinkansen. Fuji sama dia hasil ketemuan ya mas. Fuji sama dia hasil ketemuan sama. Tapi ada sih kayak latihan kayak di gunung, tapi bukan di Fuji sih. Bukan di Gunung Fuji maksudnya. Selalu Fuji. Gunung Fuji sama Gunung Kelut. Ini Mbak.